Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya mau unboxing sebuah alat menggiling adonan ya. Dengan alat ini teman-teman bisa membuat pasta, mie, pangsit, cheese stick, dan lain-lain ya. Pokoknya bahan-bahan adonan yang digiling ya, yang ditipiskan itu atau dipipihkan ya. Alat ini saya beli di online ya, dengan harga sekitar 150.000 ya. Mereknya Atlas Pasta Mixer T2 ya. Saya belinya ini bulan Februari ya 2023 ya. Untuk harga saat ini ya 150.000 di toko online ya. Kalau di toko-toko biasa ya paling perbedaan 20 sampai 30.000 ya. Ya, dalamnya ada buku petunjuk sama cara penggunaannya ya. Ini dapat kawas juga ya buat membersihkan, dan juga itu tahu buat apa itu ya. Ini ya mesin untuk penggilingnya ya, yang untuk buat mie dan pastanya ya. Ini ya, ini mulus ya, nggak ada yang karatan ya. Nah ini ya mereknya ya, merek Q2 Timbul ya ini ya. Mungkin ini tahu ori atau KW ya, pokoknya ini mereknya Q2 ya. Dapat juga anduk ya, mungkin buat lapnya juga ya, buat lap apa buat sama itu penguncinya ya, biar diem gitu ya. Ini ada di dalamnya ada pemotong adonan gitu ya, jadi adonannya biar rata apa biar gimana ya. Ini mesin utamanya ya, buat menipiskan atau menggiling gitu ya adonan yang masih tebal ya, bisa ditipiskan mulai dari ketebalan 1 sampai nomor 12 ya. Cara penggunaannya sangat mudah sekali, tinggal dimasukin ke tempat lubangnya ya, tinggal diputar ya. Biar barangnya awet, baca dulu cara penggunaannya ya di buku petunjuknya ya. Jadi biar barangnya awet itu ya. Ini mesin yang satu lagi ya, tinggal dipasang ya di depannya ya, dan tinggal diputar aja ya.